Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to my channel Balik lagi bersama saya Mas Rafa Di channel kami Badminton Cimahi Lovers Channel yang mereview merekomendasikan raket mabar pertandingan pribadi Ataupun rekaman hasil pertandingan atlet badminton Indonesia Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Yang udah nonton like subscribe channel ini kami tidak lupa ucapkan banyak terima kasih semoga channel ini kedepannya lebih baik lagi dan berkembang lagi menjadikan semangat berkreasi untuk buat konten-konten selanjutnya pada hari ini kita akan mereview sebuah raket dengan merek yang sudah tidak diragukan lagi ya guys kualitas original yang ada di pasaran Indonesia yaitu merek rs guys dengan seri power smash power smash 2 ya guys seri power smash power smash ini regenerasi dari power smash keluaran yang sebelumnya yaitu yang ke satu ya guys yang warnanya kuning dan yang kedua ini berwarna dasar hitam, dan ada kombinasi warna oranye dan warna merah. Seri kedua ini merupakan penyempurna dari seri yang pertama, ya guys. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari RS Power Smash ini? kita langsung review aja ya guys. Pertama-tama dari bonggol bawahnya. Dari bonggol bawahnya di sini atau emblem logonya ada tulisan RS yang berwarna putih ya seperti biasa ya. Begitu sederhana ya produk dari RS RS ini kalau yang produk lain tuh udah bonggolnya udah pada mewah ya guys ada yang berbalut kaca ada yang udah warna gold ada yang warna pink ini termasuk sederhana ya lanjut di sini ada barcode produk dari RS itu sendiri PSMES power smash ada barcode nya terus di belakangnya dapatkan bonus langsung senar badminton RS ya jadi kelebihan dari Euh, raket RS ini dia biasanya udah free sama senarnya ya, udah sepaket biasanya. Malah ada yang biasanya paketannya udah sama tasnya, udah sama kaosnya. Tapi kalau yang seri Power Smash ini Cuman raket aja ya, berikut sama senarnya. Jadi nggak dapat kaos sama nggak dapat raket euh, apa namanya tas senarnya, tas raketnya lanjut di sini ada hologram yang berwarna gold guys ini yang menandakan keaslian dari produk RS itu sendiri di sini ya warnanya gold lanjut dari tampilan atau kosmetik RS Power Smash ini termasuk mewah dan elegan ya guys dengan warna dasar hitam warna hit, dasar hitam bercampur dengan warna orange dan di kepalanya ada warna merahnya guys eh, uh, raket ini istimewa lah dari segi kombinasi warnanya jos dari harga kisaran 200 sampai harga 300 udah dapat yang original guys daripada harga yang 200 300 kita dapat yang beli KW kita mending beli yang original aja guys kita pilih feel filenya kita pas kita main nanti kita dapat guys kalau kita yang beli yang original guys walaupun itu harganya 200 apa 300 nanti kita bisa membedakan mana yang produk original sama yang produk KW nya guys Lanjut ke spesifikasinya, guys. Raket ini sendiri mempunyai weight atau berat kurang lebih 82 gram dengan balance point sekitar 290 mm dengan tension tertulis 26 sampai 30 lbs. Terus length atau panjang raket 675 mm jadi jelas ya guys ini raket untuk smash dari spesifikasi tersebut udah jelas kalau raket ini uh, buat smash makanya di sini tulisannya tuh RS power smash yang seri neo kedua yang neo ke satu itu warnanya kuning kalau nggak salah lanjut di belakangnya ada recommended string RS enduro 62 jadi uniknya raket RS ini pasti di sini tertela, tertela rekomendasi string raket, eh string, ya string senar raketnya ya. Jadi cocoknya raket ini itu berpasangan dengan senar dari RS yang merek apa gitu. Jadi di sini itu tertulis RS Enduro 62. Baiknya, baiknya kalau emang kita pengen dapat feel dari raket ini kita pakai yang RS Enduro 62 tapi ini saya coba pakai pakai sama e, merek RS cuman ini yang seri yang termurahnya dari RS Micro 66 ya original RS ya ini yang murahnya e, kita coba ini saya pakai tarikan kurang lebih 26 lbs ya guys kita coba tes Suaranya, guys, lumayan renyah. Guys, suaranya nyaring. Guys, suaranya eh, raket ini bahannya dari karbon grafit, ya. Guys, bahannya dari karbon grafit. Terus, kelenturannya ini, kalau menurut saya, ini kaku. Kalau menurut saya, guys. Jadi nggak lenturnya itu cuman sedikit di sini kelenturnya. Kalau yang lentur biasanya di sini dia langsung dapat lenturnya. Kita lanjut ke bagian frame-nya guys lingkar frame-nya. E, di sini ada warna oranye, hitam, putih dan kepalanya ada warna merahnya. Terus di sisi sini ada tulisan sebelah kiri dan kanan framenya ada tulisan high hey, tension frame. Ini artinya bisa ditarik dengan tension maksimal ya frame ini. Frame ini bisa ditarik maksimal guys. Terus logonya di sini biasa ya logo sederhana RS dengan warna putih. Lanjut di bagian kepalanya, di sini ada tulisan hi modulus frame. Ini kalau di produk Yonex-nya termas eh, namanya itu isometris, guys. Bentuk lingkar frame-nya ini dia oval. Kalau di produk Yonex itu namanya isometris. Kalau di produk Fly Power namanya box shape frame. Tapi sama aja, guys. Yang jelas mah bentuk dari frame ini itu oval ya guys. Kalau yang raket-raket jadul itu kan bentuknya teh agak bulat itu guys. Ini di sininya ini oval guys. Kalau raket-raket zaman sekarang keluarannya hampir kayak gini semua. Yang penasaran dengan kinerja raket ini, kita akan Review di konten selanjutnya ya guys. Kita akan coba tes lapang kinerja raket ini kayak gimana. Nanti saya coba videoin di konten selanjutnya. Cukup sekian review dari saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya guys ya. Tekan dan nyalakan tombol loncengnya. Bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi ya guys. Terima kasih. Salam sehat, salam olahraga, tetap semangat dan selalu berusaha. Dan juga berdoa ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.